Guys, ini aku sedang merendam ini ya, sayap ayamnya. Dan aku lanjutkan dengan mencuci ikannya. Ini dicuci bersih, nanti diolah separuh saja karena terlalu besar ya guys ya. Oke guys, setelah aku mencuci ikannya, sekarang aku lanjutkan dengan ini guys, mencuci serainya. Dan setelah selesai mencuci serainya, aku lanjutkan dengan mencuci bersih sayap ayamnya ya guys ya. Tadi itu aku rendam karena dari freezer, dan sekarang aku mencuci satu persatu seperti ini biar bersih nanti karena mau dimasak kari ya guys ya. Dan aku beli bumbunya itu bumbu instan halal dari ini ya guys ya, dari Malaysia. Oke guys, sekarang aku lanjutkan untuk mencuci sayap ayamnya satu persatu ya guys. Ikutin terus ya guys. Oke guys, sekarang setelah mencuci ayam sayap ayamnya, sekarang aku lanjutkan untuk ini ya guys ya, dipotong serinya, dikeprek dulu ya guys ya, dipotong sesuai selera saja ya guys. Dan setelah selesai ini serinya, aku lanjutkan dengan ini ya guys ya, motong ini ya guys ya, sayur asinnya. Nanti sayur asinnya ini untuk ini steam ikan, ditaruh di atasnya. Dan sebelum di ini ditaruh di atas ikannya nanti, ini harus direndam ya guys karena ini sangat asin banget guys. Oke guys, selesai ini aku ini motong sayur asinnya dan ini seperti ini aku rendam. Dan aku lanjutkan dengan ini ya guys, dipotong ini wortelnya sesuai selera juga. Setelah itu aku lanjutkan dengan ini guys, yang bersihkan ikannya. Nah ini aku potong separuh saja setelah aku cuci tadi, nanti juga aku cuci lagi karena yang makan ini ya guys, satu orang majikan perempuan saja. Ini aku masak separuh saja karena ini terlalu besar ya guys, dan yang separuh dimasak besoknya lagi ini. Dan aku talon ya guys, yang aku buang sisiknya seperti ini. Setelah itu nanti aku cuci lagi ya guys ya. Ikutin terus ya guys. Oke guys, sekarang kita lanjutkan ini. Nah selesai kan. Nah seperti ini guys, ditaruh di atas ikannya. Dan ini sudah aku rendam ya guys, jadi nggak terlalu asin. Oke guys, sekarang kita lanjutkan. Hai guys, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi di channel aku guys, Pinky Sweet. Guys, di video kali ini aku mau menyiapkan menu makan malam untuk dua orang ya, majikan laki-laki sama perempuan. Dan langsung saja karena aku juga sudah seperti biasa harus cepat-cepat masak guys, langsung aja ya guys ya. Ini guys, langsung aku kasih tahu ya, aku hari ini mau masak apa saja ini. hari ini tuh mau bikin sup ini guys, seperti biasa sup herbal-herbalan ini. Ini ada apa namanya ya, aku lupa namanya apa ini, sama ini kacang hitam, jeruk kering ya, ini kulit jeruk kering, ini sudah aku kerik ya, aku rendam dulu maco. Ini apa, lupa aku namanya, bener lupa. Ini ada daging secukupnya saja ya, karena yang makan cuma dua orang jadi nggak usah banyak-banyak. Langsung selanjutnya aku akan masak kari hari ini ya guys ya. Ini aku sudah cuci bersih, nggak usah dikasih apa-apa, ini cuci bersih aja. Nah ini bumbunya, ini bumbu instan ya, ini enak banget, ini harus dicoba, ini dari Malaysia, ini halal ini.
tambahin nanti sama santan secukupnya. Dan karena nanti kayaknya kurang cukup bumbunya biar tambah terasa, aku tambahin ini. Ada serai, ada bawang putih, ada jahe secukupnya ini. Dan nanti aku tambahin ini ya, wortel ya. Enggak, aku enggak pakai kentang karena bos aku yang laki-laki tidak makan kentang. Dan selanjutnya, nih aku mau steam ikan, tapi ikannya ini nanti aku bagi dua. Ini. Dan aku steam yang di bawahnya, yang bawahnya yang atasnya besok. Aku masak besok. Dan aku steam sama ini. Ini sayur asin, dan ini tadi sudah aku rendam, guys. Ini harus direndam ya, guys ya, karena ini terlalu asin banget. Ini ada sayurnya secukupnya, sancoy. Oke guys, langsung saja kita ini dulu ya. Kita masak supnya dulu, habis itu kita masak karinya biar cepat nanti karena bos aku udah menunggu nih. Oke guys, ikut terus ya guys, jangan di skip ya. Thank you ya guys. Oke guys, sekarang kita langsung saja masak karinya ya guys. Jadi ini aku asinnya secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Dan aku oseng-oseng seperti biasa jahe sama bawangnya. Seperti ini dioseng-oseng sampai ini ya guys ya, sampai wangi ya guys ya. Dan aku lanjutkan ditaruh ini serinya ya guys ya. Juga dioseng-oseng dulu. Juga sampai wangi ya guys ya. Oke guys, setelah semua rempah-rempahnya ini wangi, kira-kira sudah harum kayak gitu. Sekarang dimasukkan ayamnya. Jadi ini ayamnya nggak usah dikasih garam, nggak usah dikasih bumbu apapun ya guys ya. Jadi seperti ini aku tumis sampai juga kayak kekuning-kuningan kayak gitu. Dan guys, setelah sayap ayamnya sudah kuning, nah sekarang aku masukkan bumbu kari instannya ya, secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak. Ini sedikit aja sudah terasa ya guys ya. Oke guys, sekarang aku oseng-oseng ini sampai juga wangi ya guys ya. Oseng-oseng dulu, nanti setelah itu aku akan kasih air juga, direbus-rebus dulu. Nah ini seperti biasa aku juga kasih air, direbus-rebus dulu. Nanti santannya itu aku masukkan yang terakhir biar nggak terlalu kental ya guys ya. Nih, dioseng-oseng dulu biar nggak gosong bawahnya itu. Oke guys, sekarang kita tutup dulu, kita rebus dulu sebentar, dan kita lanjutkan untuk masak sup ya guys ya. Ini sup herbalnya ini sudah mulai mendidih airnya. Sekarang aku masukkan dagingnya dan aku lanjutkan dengan menyusul. Ini habto namanya ya guys ya, kalau di sini nggak tahu kalian bisa itu apa. Habto sama kacang hitam sama jeruk daun jeruk kering itu, tapi harus di ini ya guys ya, jeruknya harus di ini dulu, keren dulu. Nah guys, selanjutnya ini aku karinya udah ini ya guys ya, udah mulai empuk nih dagingnya. Dan aku masukkan wortelnya guys ya, gak usah terlalu cepat kalau masukkan wortelnya, nanti wortelnya itu terlalu lembek ya guys ya. Dan selanjutnya ini kan sudah empuk kan sayap ayamnya, sekarang aku masukkan ini santannya. Kenapa harus yang terakhir santannya, biar gak terlalu ini guys ya, nanti kalau terlalu kental kayak gitu loh guys. Dan aku rebus sebentar, aku oseng-oseng guys.
Oke guys, ikut terus ya guys ya. Aku tambahin air juga karena kayaknya airnya nggak begitu ini ya guys ya, kurang begitu banyak. Jadi nanti yang terakhir kayak gitu dimasukkan kayak tepung jagung atau tepung tapioka biar luket kayak gitu. Nah ini kan kayaknya kurang asin, aku tambahin garam sedikitnya, secukupnya kayak gitu. Kalau kurang bumbunya dikit juga bisa dikasih gula gitu kayak gitu. Oke guys, sambil menunggu karinya matang, sayap ayamnya matang, sekarang aku mau lihat supnya guys ya. Kita lihat supnya dulu. Nah ini mulai nih guys ya, mulai mendidih. Oke guys, sekarang kita tutup dulu lagi dan kita akan lihat ini ikannya guys ya. Ikannya kita steam ya guys selama 15 menit aja cukup ya guys ya. 20 menit atau 15 menit sudah cukup. Oke guys, selanjutnya sambil menunggu ayam ikannya matang, sekarang kita lihat ini karinya sudah matang ya guys ya. Ini sudah ini. Nih tadi aku kasih itu tepung jagung ya guys ya biar lekat. Oke guys, ini karinya sudah matang, sayap ayam kari. Dan sekarang sekarang aku taruh di tempatnya karena bos aku sudah pulang nih, sudah menunggu di ruang makan. Dan guys, kari ayam sayapnya sudah matang. Nah, dan nanti sekarang aku lanjutkan untuk merebus sayurnya seperti biasa ya. Ini aku lanjutkan dengan merebus sayurnya. Jadi cuma direbus-rebus saja, nanti dia col sama ini guys ya, kecap asin. Dan sambil menunggu sayurnya, aku lihat ini ya, ikannya sudah matang. Oke guys, masakannya hari ini sudah matang, menu sayap kari ayam dan steam ikan sama sup herbal sama ini ya guys ya, sama sayur sudah matang semua, dan bos aku sudah menunggu di ruang makan. Terima kasih ya guys yang sudah ngikutin kegiatanku hari ini. Terima kasih yang sudah like, comment. Terima kasih yang mau berteman dengan aku. Terima kasih yang subscribe banyak. Terima kasih banget. Dan aku hari-hari upload video guys. Terima kasih dan bersambung di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.